kabarnya kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus. Amin. Teman-teman, kita punya kabar gembira lagi karena sebentar lagi Aluna akan masuk SD. Dan Amanda akan masuk TK. Tapi di tahun depan. Tahun depan Amandanya. Ya, Amanda. Iya. Sekarang Amanda masih les. Nanti Kakak Una SD, Amanda pindah sekolah ke sekolahnya Kakak Una pas TK. Oke. Ada TKA ya? TKA. Jadi teman-teman, rencananya hari ini kita akan membeli perlengkapan sekolahnya untuk Aluna. Apa aja Kak yang dibutuhin Kak? Buku. Buku, pensil, penghapus, krayon. Terus? Sama baju-bajunya. Betul. Garis. Sama sepatu juga. Sepatunya juga. Khusus. Kos kaki khusus. Terus satu lagi Pi, karena nggak dapet ikat pinggang, kita harus cari juga untuk Aluna. Oh, gitu. Harus pakai sabuk ya? Iya, terus sama ini Pi, tas gitu. Oh ya, sama tas. Tasnya Aluna kan pas waktu TK tasnya kecil guys. Mana tasnya Kak Aluna, coba lihat. Pokoknya tasnya banyak, kecil-kecil. Jadi tasnya kecil kan? Iya, tasnya Amanda juga kecil. Karena kan kalau SD itu bukunya besar-besar, Kak. Besar-besar. Jadi buku LKS juga besar-besar. Jadi juga. Kita harus beli tas yang ukurannya besar. Betul. Dan satu lagi, Pi, kata gurunya, biar lebih rapi, bukunya harus disampul biar cantik. Oh iya benar, dan dikasih nama bukunya. Betul. Supaya tidak tertukar. Iya, oke teman-teman, seperti apa keseruannya? Tonton video ini sampai selesai. Kalau gitu sekarang kita harus langsung belanja perlengkapan sekolahnya Aluna dan Amanda. Let's go. Let's go, jangan skip-skip guys. Buku yang mana Kakak Una? Yang ini, Barbie. Saya lihat, kita menemukan buku BT21 Cimi. Ada yang beda ini. Ini yang Tata. Wow. Ini Tata ya Kak? Iya. Ini bukan Tata, ini Fun. Waduh, aku lupa guys namanya ini Fun sebenarnya. Jadi Aluna sama Manda mau yang mana? Ini kan udah punya, yang ini aja gimana? Nah, ini, Manda mau yang mana? Soalnya dibeliinnya harus yang sama kalau Aluna sama Manda. Kalau yang beda nanti tukeran dia guys, rebutan. Udah ya, dapat satu-satu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita mau cari pensil dulu dan juga pulpen dan juga penggaris. Yuk. Amanda yang dorong, iya. Ayo, Amanda yang dorong ya. Pelan-pelan ya Amanda, nanti nabrak orang itu dong. Pelan-pelan ya Amanda. Oke, yuk. Papi. Kenapa Kak? Itu ada tas yang bisa jadi skuter. Oh itu bukan skuter tahu, itu tuh stroller. Oh iya, jadi, stroller. Kayak stroller, jadi bisa ditarik, didorong, tarik, dorong. Tapi itu kan untuk cowok Kak, lihat tuh gambarnya. Gambar robot, misalnya Kakak Una mau yang cari gambar robot, carinya yang Barbie, yang boneka gitu. Atau ini tas boneka, atau ada tas boneka guys. Gede banget Pak. Gede banget. Gak kuat dia karena bonekanya segede Aluna ya. Udah kita cari yang lain Kak, tasnya. Ayo, let's go. Guys, sekarang Aluna mau cari buku gambar. Ini bagus. Yang mana Kak, yang ini? Iya, itu mau. Ini Kak, kosong. Iya. Kosong, tiup. Kosong, tiup. Iya, tetap kosong. Iya, gimana sih, makanya digambar dulu. Emangnya sulap. Satu lagi muncul. Buat adik satu. Ini buat Amanda. Ini Barbie Kak. Amanda mau ini enggak? Mau. Okay. Kakak Una yang mana? Aku yang ini aja. Yang merah. Harus ini dulu. Yang merah polkadot ini. Oke. Oke. Terserahnya Aluna sama Amanda aja. Sama ini. Pilih bebas yang mana. Sama ini. Gak usah. Udah ada beli sepak. Udah ada bukunya. Mendingan Kakak ini sekarang taruh. Cari tempat pensil aja. Ya, cari tempat pensil sama pensil. Sama tas. Oke, coba tas. Kita coba cari tas dulu teman-teman di sebelah sini. Yang mana Kakak Una? Ini Spiderman, Ultraman. Ultraman Kak. Cowok. Ini bagus sekali nih teman-teman. Ini bagus sekali. Coba Kak. Ini kegedean tahu. Coba lihat Kakak Una. Coba dulu yang mana yang ini Kak? Oke, ini bagus nih. Coba pilih. Mami mau ngomong di sini Pi. Ini kan tempatnya luas, tasnya banyak. Kalau kita keliling dulu cari gimana? Ini kita lihat dulu. Ini Hello Kitty. Kakak Una mau lihat-lihat dulu atau mau langsung ambil yang ini? Langsung ambil.
Nah, ini katanya anaknya. Lihat-lihat dulu kak, nanti kakak nyesel di sana ada yang bagus, ada yang ada rodanya. Ya udah, ini taruh dulu aja di keranjang. Nanti kalau ada yang lebih bagus lagi, kita ambil yang lebih bagus okay, lagi. Oke, oke. Okay. Okay. Amanda yang mana, Amanda? Ini. Ana dia mah always. Ini coba lihat kegedean enggak ini, guys, buat Amanda. Enggak kok. Pas ya, coba berputar. Berputar. Pas. Kata gini, Amanda. Tolong berat, tolong. Ya Allah. Ya udah, kita ambil yang ini untuk Amanda. Oh. Ini bagus kak Kona. Manda mau yang ini. Emang itu apaan kak? Manda. Ini kotak pensil. Oh, ada kotak pensil tapi udah lengkap dia guys, sudah sama pensilnya. Ini bisa dibuka nggak sih? Wah ya nih lihat isinya Manda. Wah bagus banget isinya. Tuh ada pensil, ada penggaris, ada penggerotnya juga. Itu di dalamnya bisa dibuka lagi tau Pi? Coba kita buka ya, ada apa isinya ya? Kosong. Air kaca. Ternyata kosong. Air kaca. Ada kaca dari sininya doang, depannya doang. Amanda mau yang mana? Oh, Amanda pilih yang ini, unicorn. Kakak Una yang unicorn juga. Coba kita lihat dulu teman-teman. Siapa tahu di dalamnya ada uang tunai. Wih, kosong. Ini taruh pensil. Coba sebelah sini. Ih, kosong ini juga. Ini taruh penghapus aku semangat. Terus nggak ada yang satu paket sama penghapusnya, Kak? Nggak ada, ini ada penggerok deh. Oh, berarti terpisah belinya nanti, ya? Ya. Oke, teman-teman. Aluna katanya mau yang ini, kita beli ini sama Amanda. Oke? Okay? Yuk, taruh situ. Berarti sekarang kita harus cari pensil lagi untuk Aluna. Karena kan kotak pensilnya nggak satu paket isinya. Sama pensilnya. Iya, benar banget. Oke. Okay. Pensil sebelah mana, Bu? Kayaknya di depan sebelah sana, Pi. Dia tahu banget ya, dia pernah jualan di sini. Bukan pernah jualan, aku biasa belanja bulanan untuk keperluan di kantor di sini, guys. Wah, bagus-bagus pensilnya ya, Kakak Una. Coba lihat. Nih, Kakak Una dapat pensil yang unicorn. Terus Amanda dapat pensil kok Coca-Cola. Bisa diminum ini, Amanda? Papi minum ya. Enak. Enak. Wah, di sini pensilnya bagus-bagus sekali, guys. Ada juga pensil yang ini flamingo. Penghapusnya juga ada. Kita langsung borong penghapusnya 6, guys. Ini dia. Nih penghapusnya langsung kita borong ada 6. Ini pensilnya juga bagus nih. Ada macam-macam karakternya guys. Ada yang es krim. Sini Kakak Ono mau yang mana? Ini apa? Kakak Ono mau yang mana? Ini sama es krim. Es krim Amanda yang mana? Aku ini. Yang angsa. Sama ini. Nah, semuanya. Langsung semuanya. Ya udah kita beli semuanya ya. Iya. Oke. Okay. Taruh di keranjang langsung. Papi nemu Barbie. Hah? Barbie Elsa sama make up-an. Make up-an tunggu sini. Di sini ada banyak sekali mainan. Mau yang Barbie, maunya make up-an. Make up itu. Ya Aluna emang hobinya make up-an sama Amanda dia, teman-teman. Biar jadi make up artist tergedenya enggak apa-apa. Guys, Aluna sama Amanda beli make up-an. Iya, tapi belinya besok aja, bohongan. Tapi belinya sekarang aja. Yeay! Ayo kita cari yang lain dulu. Ini dia sabuknya Kakak Una. Ada sabuk yang Hello Kitty. Enggak lah. Terus sabuk yang mana kan lucu Hello Kitty. SD dong. Terus sabuk yang SD ya maaf. Ini logo SD. Ya. Ini juga nih. Cowok. Untuk cowok cewek tahu bisa sama aja. Coba sekarang Kak Una kita tes dulu. Set. Langsung ditarik deh. Kecekik dia perutnya, guys. Segini. Berarti pas ya. Pas ya, Kak. Sekarang Amanda. Amanda pasang dulu. Set. Oh, pas juga. Amanda belinya nanti kalau udah mau masuk SD ya. Iya, nggak tarik. Berarti kita belinya satu aja, guys, buat Aluna. Ya, Luna ya? Iya. Oke, ini taruh di keranjang. Ini untuk pramukanya. Ini kaos kaki. Kalau kaos kaki putihnya aku udah beli kebetulan banyak, jadi kita masih cari dulu ya. Ini dulu biasanya untuk pramuka, teman-teman. Ini di leher, kan? Kayak gimana sih pakainya? Aku lupa, guys. Oh, gini, teman-teman. Pakai ini. Maklum, teman-teman. Aku dulu soalnya nggak ikut pramuka. Ini. Ini dulu dimasukin ke sini. Nah.
sekarang. Aku pakai dasi. Nah, iya benar. Ini dasinya ini. Aluna enggak pakai dasi Kakak Una karena kan Kakak Una pakai jilbab sekolahnya. Iya, karena sekolahnya Aluna enggak negeri, teman-teman. Kita coba tes Aluna pakai ini dulu. Kita masukin. Oh, geli sih, Kak. Aku di paling belakang. Nih. Tuh, nanti Kakak Una ikut pramuka ya. Pramuka tuh apa? Pramuka nanti diajarin di sekolah pokoknya, oke? Okay? Oke. Okay. Amanda mau nyoba pakai ini juga? Mau. Mau gantian. Wow. Pasang kayak gini, Manda. Nah, cocok kan, Manda? Jadi pramuka. Nanti udah siap jadi anak pramuka. Naik-naik gunung dah, camping, terus juga iya. Bikin api tampul, unggun. Tali. Iya, seru kan? Nanti dia akan nyobain pramuka, Pak. Jadi, biar Aluna merasakan seperti apa nanti pramuka, guys, di SD. Ya, Kak Una? Let's go. Okay. Sudah belanja keperluan sekolah untuk Aluna dan juga Amanda, tapi ada yang kurang, teman-teman. Ya, Pi, sepatunya belum. Sepatunya, karena tadi kita nggak nemu sepatu di sana, Kak Una. Sepatunya iya. Harus yang kayak gimana sih, Kak? Harus warna hitam katanya. Mereknya harus Nike, harus Jordan. Bukan juga. Bukan juga. Kirain harus Nike. Sepatu hitam semuanya. Oh, sepatu hitam. Oh, Mami tahu. Yang hitam Converse. Mana ada Converse mau putih. Oh iya, Converse habis itu di one tag. Balenciaga, Pi. Oh, Balenciaga, Pi. Teman-teman. Aduh, pusing. Itu Gucci. Tahu enggak Gucci sama Balenciaga itu merek mahal semua itu. Iya, Gucci yang lagi viral. Aduh, tapi itu mahal banget, Kak. Kita beli sepatu yang biasa aja, Kak Una ya. Oke, teman-teman. Kalau gitu sekarang kita langsung pergi ke toko sepatu. Let's go. Sepatunya warna hitam semuanya ya? Tenang, Papi cariin. Ini dia, Kak. Warna hitam, Kak. Coba, Kak. Kegedean. Oh, kegedean. Nyari yang ukuran berapa, Kak Una? Yang kecil ini aja. Size-nya. Nih, coba. Kita coba tes dulu. Masukin kakinya sini. Tadi kegedean, sekarang kekecilan. Waduh, ini harus cari dulu ukurannya ya. Tunggu di sini ya. Papi cariin yang size-nya pas sama kakinya, Kak Una. Oke. Okay. Ini, Kak, Papi bawain ukurannya yang 32, Kak. Jangan bilang ini tidak muat. Udah keliling kakinya nih. Kakak Una besar sekali soalnya. Ayo, masukin, Kak. Kegedean. Gak apa-apa, ntar pakai kaos kaki. Kan pakai kaos kaki? Oh, ya. Enggak. Pas kok. Pas kok. Coba satunya. Ih, bagus. Satunya kita pakai dulu ya. Set. Coba jalan, Kak. Jalan, Kak. Langsung kabur. Langsung kabur. Ya, sini. Pas. Nanti kan pakai kaos kaki, jadi nanti pasti yang tadinya longgar, kalau udah pakai kaos kaki nanti pasti jadi sempit, Kak. Oke? Okay? Apalagi kan Kakak Una nanti tumbuh besar, kakinya juga tambah besar nanti. Biar awet sepatunya, oke okay, ya? Oke, okay, teman-teman, sepatunya udah. Amanda sedih, Amanda katanya mau dibeliin sepatu juga ya, Amanda? Oke, okay. Kita akan cari sepatu untuk Amanda, habis itu kita pulang, Kakak Una. Seragamnya udah ada di rumah, Kak. Seragam SD, nanti kita cobain ya. Oke, okay, teman-teman, kita bayar dulu sepatunya. Sampai di rumah setelah kita melalang buana seharian ya guys ya. Keliling Denpasar. Tapi ngomong-ngomong Amandanya tidur guys. Amandanya bobo. Kita kan lihat tadi Aluna dapat apa aja belanjaannya banyak sekali. Aku ini. Apa aja Kak? Ini buku gambarnya aku siapa? Ini. Itu punya Amanda yang punya Amanda. Barbie. Kita pisahin ya guys ya, punya Amanda ya. Ini punya siapa? Amanda juga. Pisahin. Terus buku tulis. Nah, ini yang Amanda. Fun. Punya siapa ini? Amanda. Punya Amanda. Mana punya Kakak Una? Ya, Kakak Una Amanda juga. Iya. Sama karena, dong. Karena yang Cimi udah punya ya Kak ya. Iya Cimi. Banyak ada tuh. Punya. Terus kaos kaki. Punya Aluna 2. Aluna 2. Sabar, segini terus pensil. Pensil. Nah, ini ada pensil Coca-Cola punya siapa? Amanda. Pensil
Es krim. Mie Aluna. Pensil kelinci. Aku kelinci biru. Amanda kelinci yellow. Kok tumben Amanda mau yellow ya, Pi? Iya, sayangnya blue. Guys. Nah, ada lagi nih. Ada lagi. Apa ini? Oh, itu hilang. Copot. Oh, itu lumba-lumba tadi. Tuh ada di dalam tuh. Tuh di ujung. Biasa guys, lepas-lepas. Ya, lepas. Ya. Suka lepas, suka hilang. Ya. Nah, ini dia lumba-lumbanya ya. Mie Aluna. Nya Aluna, lumba-lumba. Terus kemudian ada unicorn. Aluna, Shoki punya Shoki. Amanda. Punya Amanda. Satu lagi punya Amanda. Ini bebek. Bebek punya Amanda. Punya kakak. Uh-huh. Wih, ini udah banyak sekali teman-teman. Terus juga ada sabuk. Terus ada penggaris. Yang pink punya siapa? Punya aku. Yang hijau? Yang hijau punya Amanda. Amanda. Ini juga ada penghapus banyak sekali. Penghapus. Kita taruh sini. Ini sama ini. Terus juga tadi katanya bu gurunya Aluna harus pakai name tag. Coba Kak, tes di sini Kak. Gimana caranya nih? Di ini dipelitiin nanti di sini. Oh, yang penting dijepit gini ya. Fungsinya betul, fungsinya supaya bu gurunya hafal kan masih dalam. Kasih nama. Betul. Iya. Karena masih dalam tahap pengenalan. Kasih nama Aluna Gemoy. Aluna cantik. Oh, Aluna cantik. Oke, okay. Terus juga ini sampul bukunya. Oke, okay. Udah. Ada satu lagi, Pi. Sudah habis. Apa lagi? Yang ketinggalan. Di belakang itu ada sepatu sama kaos kaki putihnya. Oh, iya benar. Tadi kita keliling nyari sepatunya susah kali, guys. Karena soalnya sepatunya harus hitam polos. Harus hitam polos, tidak boleh ada warnanya sedikit pun. Warna putih, warna merah, warna apapun tidak boleh. Nanti lama-lama mungkin 6 bulan berjalan, Aluna pakainya ungu, guys. Kayak BTS tahu sendiri Aluna mah. Seenaknya dah. Oke lah teman-teman, jadi semua ini barang-barang untuk perlengkapan sekolahnya Aluna dan juga Amanda. Amandanya masih bimba. Dan tahun depan baru masuk TK gitu teman-teman. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. Ya mudah-mudahan Aluna sama Amanda jadi anak yang rajin, pinter. Ya kak ya, soleha. Ya kak ya, rajin sholat juga ya kak ya. Betul. Dan juga Aluna sama Amanda bisa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Amin gitu, teman-teman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di keseruan kita berikutnya. Dadah. Besok Aluna sekolah. Yeay.